masih dengan Jakarta. Kali ini aku ajak kalian melihat vlog aku apa yuk. Oke, okay, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih. Terus si Opa, katanya Mas Berik mau kasih nama siapa? Mitro. Kok Mitro? Kan trainer. Iya, oh, ini. Wow. Mitro sama siapa? Mitro sama siapa? Oh, Mitro sama Koko katanya, guys, kucingnya. Koko Mitro katanya. Kalau aku pengennya kasih nama Opa, kok dia enggak mau sih? Semuanya Pak kasih nama Mitro. Kok Mitro sih? Devi mau kasih nama apa? Mitro. Hah? Dia mau capek. Dia mau kasih nama Mitu. Mitu? Mitu apa Miko? Hah? Miko. Hah? Mitu. Dia mau kasih nama Mitu kata. Satunya Mitro katanya satunya Mitu. Siapa nih? Orangnya Koko Mitro. Itu siapa itu? Si Koko. Sana guys. Iya. Ini tadinya di kebun-kebun guys, di tempat tangga itu kebun-kebun dua-duanya. Terus kasihan. Aku adopsi. Iya, Bus. Bus. Iya, Bus. Gratis lagi. Diadopsinya gratis. Iya, diadopsi kucing yang gratis. Iya. Itu udah menghilang nggak tahu kemana, tanpa jejak dia menghilangkan diri. Aduh kan itu kayak itu kok hidungnya nggak pasti hidungnya Mitro. Mitro pergi. Mitrobot Mitro Astro Astro Mitro guys, kucing-kucing yang lucu, bener-bener dapat rezeki nih guys, karena kucing-kucing itu ya. Jadi kalau ada kucing, pasti nggak ada tikusnya, nggak ada. Dulunya kan nggak ada kucing sama sekali, tikus tuh banyak banget. Biasanya kucing tikus breed itu, kecil-kecil itu. Nggak ada kucing, nggak ada keto itu nggak ada sama sekali tikus. Terus kucingnya nggak, kucingnya pergi atau kemana? Alhamdulillah dapat ini. Ini dalam rumah aja ikutan gak? Dia suka duduk sini. Si Koko. Si Mitronya kemana? Mitronya di luar. Dia suka duduk sini. Kan duduk sini. Masih kecil imut. Ini masih kecil banget. Jangan tarik deh. Pus-pus ya, Riz. Iya, pus-pus-pus ya. Gue sembus, ini suara perang kuncing kan guys. Tuh, banget tuh kan. Iya, gara-gara mau tidur aja di sini. Ini Mitro. Ini gara-gara tidur di sini, kalau gitu di dapur, tapi di kursi juga. Tutu. Udah ngumpul kayak apa? Happy guys. Ini si Koko sama si Mitro katanya. Ini lauknya. Tongkol guys. Dan tongkol. Goreng. Terus tak campur aduk. Kasihan. Ya dulunya di semak-semak di kebon, guys. Terus tak minta. Mau banget ya sekarang. Ambil lahap ya. Enak ya. Enak. Ini sarapan, guys.
Karena ini masih pagi. Segitunya makan. Ini nasinya merah guys, jadi ini warnanya agak gimana. Pasti saya campur aduk dengan kentongkol goreng. Itu minumnya di sana. Mas Barik yang ngasihin. Makasih minum. Takut haus katanya. Ya udah deh. Turun, nak.